Waduh, sepertinya sebentar lagi ada yang tinggi darah nih karena kebanyakan makan kambing. What's up, props yang kita menurutkan? Come to be done! Nah, gimana kabar kabar? Yes! Anjay, gue sebelum bikin sebenernya Budi Mi! Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat berkurban. Ya, alhamdulillah banget ya. Kurban itu ya nggak wajib, tapi kalau mampu tuh sebaiknya lo berkurban. Ya kan, tapi kurban lagi-lagi bukan soal kaya. Kurban itu soal keikhlasan. Kalau misalkan kita niat dan ikhlas, pasti itu jalannya ada gitu, guys. Orang lo ditinggal kawin aja ikhlas kok. Masa kurban doang lo enggak ikhlas? Lo berani tinggal kawin? Stresnya mendalam, Cok. Ubun-ubun yang mendidih pluk-pluk-pluk-pluk. Walah, nengok mereka prewet lagi. Udah, udah. Memang babi yang gue nih. Mampus lo kan. Lu sering komentar banget, bang, gue lagi sedih bang ditinggal kawin. Mamam itu. Aku suruh lu pacaran. Yaudahlah ya, kabar kalian seperti biasa. Gue doakan semoga sehat selalu semuanya kalian dari sini. Kita kan bakal mencoba mereaction meme-meme dari kalian. Seperti apa kualitas meme dari kalian? Klik like di bawah. Jangan dulu subscribe. Sekarang challenge semakin dekat. Horor pintu toilet tidak bisa ditutup padahal isinya cuma satu orang. Itu mah bukan horor. Memang WC-nya bukan didesain buat lo. Kembaran prasetya gue nih, mah. Leh mirip, Cok. Mirip, Cok. Oh enggak, dan begini enggak enak. Ini Chinese ini matanya. Pras teguh bukan pras ngeluh. Banyak lo waktu yang tipun jokoral itu rata salik lo batu kok lo baju kia lo kok ayolah kacau. Ini bahasa apa sih? Apanya? Ini bahasa mana, guys? Aku. Iya iya iya. Kok rata salik satu salik kok belok jalan kok rata salik. Loh 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 loh. Ayo tapi itu gabut banget ya bapak-bapak sekarang. Supir-supir truk ini. Kok rata salik? Effort lo ini. Oh gitu, kalau gabut orang Jawa pakai bahasa Minang. Oh itu pantas kayak agak-agak Jawa, kayak agak-agak Minang gitu. Gak, pokoknya setiap ada video begini tuh sekarang tolong editor gua. Yo, cukup mataku yang melihat tabung gasnya tolong ditutup dengan tabung gas LPG. Hanya untuk masyarakat miskin. Ada tulisan itunya harus ditaruh depan ini. Astagfirullahaladzim, mbaknya. Nggak semua kelebihan bisa dipamer. Contoh. Anunya. Nggak tahu kenapa. Suka banget lihat cewek pakai kerudung Pertamina. Bukan Pertamina, nying. Pasmina, nying. Pertamina, cok. Apa ini? Wow. Ketat banget kayaknya sekarang persaingan MX ya. Ngeri. Udah gak sehat nih persaingan JJMX nih, udah gak sehat, guys. Naik ke eskapator ini apaan sih? Tetap Aryo Pink dengan dua belut listriknya. Ntar dulu nih. Aryo Pink dengan dua belut listrik. Apa yang mereka maksud? Seketinggalan itu kah gua? Apa maksudnya ini? Makan es batu bareng. Saya mau penjualan harus lebih tinggi ya. Oke. Okay. Apa nih? Nyambung nggak nih? Oke, siap kak. Ya. Iya, betul. Orangnya ditinggiin. Terus kalau bos lo ngomong, saya mau penjualannya digedein. Ayo, apanya? Apanya yang lo besarin, ha? Supri ketika pakai baju brand hasil nge-thrift. Walah, mbak. Itu kodamnya mau masuk lo. Mbaknya si sibuk, dia udah gini-gini lo. Kodam mau masuk, dia ajak foto.
kan gini deh kan matanya tuh udah itu kodamnya yang senyum itu. Kodam mau masuk diajak foto, etika dia sama tata kramanya lebih baik 1000 kali dari netizen. Itu dia yang paling penting. Ketika lo ada etika, lo pasti mendapatkan respect dari orang-orang, guys. Selebnya dilihat dari mana? Alah, nyinyir. Lo nggak ada profil mau dianggap seleb. Longor. Kerja boleh, tapi daya tarik beda. Kasih paham bang. Udah dipastikan ya guys ya, semenjak video ini viral tuh penjualan menurun drastis. Oke, baru rapi. Erik, Mas mau mempertanyakan ini suara knalpot kan berfungsi ya? Ini apaan lagi cok? Ih kemarin gue lihat Supra guys, sekarang tuh CB lo. Ini transparan. Enggak itu belinya di mana, Cuk? Copot-copot ini, Mas. Udah pakai listrik sekarang. Gimana sih suaranya ya? Anjir, merasa main PS1, Cuk. Dan pasti ini anjing. Gokil. Enggak bisa nyepol, enggak jepol. Ih, mau digas 1 jam enggak ada. Respect anjir. Respect gokil. Kayaknya suara bisa dirubah bang, bisa dirubah ini gak bang? Suara anime hentai. Tolong turunkan mentahan mas buat dihayalin. Hah? Gak terlalu nih, Matic kan? Vario kan? Beneran suara dia lo, Cuk. Kenapanya berapi barusan lo ngeliat enggak sih? Ah, enggak ngotak nih serius. Perhatikan knalpotnya tuh berapi lo. Dan pas banget dengan suara, guys. Perhatiin. Anjir. Ini Vario berdosa, Cok. Serius. Vario apa pakai gigi, Bang? Manual sekarang. Vario mesin Supra. Tahu enggak yang lebih tajam dari sini? Apa? Salat. Karena dia ketajamannya bukan hanya bernilai duniawi, tapi ukhrawi. Orang yang salat, Nadia, kalau dalam Islam, 2 rakaat sebelum subuh namanya salat fajar. Salat fajar. Fajar. Itu lebih dari memiliki dunia dan seisinya. Kadang orang mikir, "Oh, berarti pahalanya gede ya?" Enggak cuma itu. Ketika orang sholat, lo akan tajam di dunia, bukan hanya tajam di akhirat. Dalam artian gini, lo udah sholat fajar 2 rakaat, berarti lo udah punya mindset dan perasaan hati bahwa gue ini udah memiliki dunia dan seisinya bahkan lebih, sehingga mental lo dan pikir lo itu udah kaya. Dengan begitu lo akan pede menghadapi dunia dan lo tidak akan mati-matian mencari sesuatu yang gak dibawa mati sampai menerobos hal-hal yang haram. Karena kalau orang mentalnya belum kaya tapi udah kaya, minimal norak, maksimal sombong. Iya kan? Iya kan? Minimal katro ya dia. Minimal katro. Iya. Tapi kalau mentalnya udah kaya, walaupun dia gak kaya, minimal dia terhormat. Setuju. Gak mau mengemis. Kalau memang bukan sesuatu yang darurat, gak mau mencuri. Gak. Karena hatinya udah kaya. Dan kalau baik, biasanya dia baik. Kaya, biasanya dia baik kepada orang lain. Oke. Karena hatinya luas. Oke. Tahu nggak? Oke. Masya Allah. Tabarakallah. Semoga guys, ya video penutupan kali ini tuh ya bisa bermanfaat buat kita semuanya, terlebih ke gua pribadi. Semoga kita semuanya tetap istiqomah, tetap menjaga sholat 5 waktu kita dimanapun dan kapanpun itu. Dan sekali lagi gua cuma mengingatkan saja, sesenang apa kita jangan lupa kalau ya kita selalu harus ingat mati. Dengan kita mengingat kematian, kita artinya mengingat dengan hari akhir. Kita mengingat akhirat ya guys. Dengan begitu ada rasa takut ketika lo hidup di dunia itu tanpa mengerjakan sholat 5 waktu. Begitu.